fight yang paling ditunggu-tunggu oleh penduduk Paldia, Safwan versus Nemona. Ini adalah fight yang terakhir sebelum kita ke area zero. Elite Four pun datang. Oh, aku adjust team aku dan masa untuk mengalahkan Nemona. Seperti dijangka, Lycanroc Pokemon pertama dia. Aku Terra Tom Yam dan Terra Blast. 1-0. Nemona hantar Pomod pula. Aku pernah ada Pomod yang bernama Pawi, jadi aku tahu dia akan double shock. Aku masukkan ular sebab elektrik tak ada efek. Pomod close combat, pedih. Dan ular balas dengan bulldoze. One hit. 2-0. Gudra, next Pokemon dia. Aku masukkan Tom Yam, tank Dragon Pulse dan dengan double damage avalanche, one hit. 3-0. Dudunspas masuk lepas tu. Aku takut nak tukar Pokemon, jadi aku hadap je pakai Tom Yam. Strategi YOLO, Tom Yam perlahan. Jadi satu Hyper Drill dari Dudunspas, Tom Yam rebah ke tanah. 3-1. Aku masukkan Ahmad, lepas tu Dudunspas naikkan defense dia. Close combat tak dapat nak one hit. Aku terpaksa ganti Ahmad dengan Arwah sebab nak reset stats dia. Arwah tak ada damage pula. Lepas tu kena critical. Nasib tak mati, hujung nyawa dah. Tapi aku terpaksa korbankan Arwah juga untuk memastikan tak ada Pokemon lain yang cedera. Selamat tinggal Arwah. Aku masukkan Strawberry yang laju, satu Earth Power dan akhirnya Dudunspas berjaya dikalahkan. 4-2. Oswurm seterusnya. Aku tidurkan dia lepas tu konon-konon nak Earth Power sebab super efektif. Sekali aku tak tahu pula ability dia serap Ground Type. Aku ambil risiko dengan berharap cacing ni tidur lama. Aku copy time dia, lepas tu Giga Drain. Aku ingat cukup. Sekali dia bangun, body press, Strawberry pun mati. Satu kesilapan yang menghilangkan nyawa. 4-3. Aku dah buntu, jadi ais batu lah jawapannya. Dia libas Echo, aku recover. Dia libas lagi, aku Iron Defense. Ais batu memang tank habis. Bila Iron Tail dia dah tak ada efek, aku gigit perlahan-lahan sampailah cacing ni mati. 5-3. Korang mesti ingat, oh ini mesti senang je. Tak, sebab ace Pokemon dia Skeledish, Fire Terra, dengan move yang paling OP, Torch Song. Torch Song ni, dia akan naik ke special attack setiap kali dia guna. Aku memang takut nak switch, jadi korang tahulah. Ais batu mati, aku dah expect dah yang ni. Harapan kita Ula dan Ahmad. Ula dapat land satu bulldoze, tapi mati juga. Kedudukan masa ni 5-5. Aku macam nak pingsan dah. Adakah aku kena remake team balik macam lawan dengan director? Dan harapan kita, Ahmad lagi laju daripada buaya ni. Macam mana? Sebab Ula punya bulldoze jatuhkan speed Skeledish. Ingat tak? Kemenangan ni adalah untuk satu team. Ula, Strawberry, Arwah, Tom Yam dan Ais Batu. Kita akan ke area zero bersama Ahmad dan team baru. Sedih dan juga tragis.